Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panas-panas yang siang jam habis duhur. Nah, ini cepat aja teman-teman. Ini langsung, ini nanti kita review bawa ke tempat yang teduh. Ini yang di sini. Ini ikan karasi yang mau kita buat KC. Ini KC-nya Mas Rio. Ya, ini cepat dulu kita ambil dulu selak kiamat di panas. Ayo Mas. Lalu kita ambil dulu nanti ya. Nanti kita review di tempat yang adem teman-teman ya. Nah, ini kita ngambil sampel teman-teman. Ini size sekitar 30-32. Ini yang buat KC di Mas Rio Hananta. Iya, koi, koi pembalap. Nih. Teman-teman, ini Mas Rio. Ini tadi ke susu, belum sempat ngobrol-ngobrol. Ini langsung ke ikan aja Mas Rio. Gimana ya, Mas ini tentang kacanya dulu seperti apa nanti rencana? Iya. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Billy. Selamat. Ya, alhamdulillah sebenarnya tahun ini kita bisa mengadakan KC lagi Mas Billy. Ya. Yang pertama itu tahun kemarin. Tahun kemarin juga KC karasi juga. Itu bloodline-nya juga sama dengan ini yang kita kacekan tahun ini. Tapi produknya kita perbaiki lagi Mas Billy. Ya. Kualitas sama size-nya. Kalau tahun kemarin itu kita di size 15-17. Ada kecil-kecil ya, Mas. Ya. Kalau tahun ini kita insya Allah ini size 30 rata-rata. 30-30 up lah, 32 ya, seperti itu. Induknya ini bloodline-nya Ikarasi. Ketemu Konisi sama Marudu Mas Billy. Induknya yang Ikarasi, induknya Marudu. Marudu sama Kondisi. Ini generasi keduanya. Generasi kedua. Yang kemarin generasi pertama, ini generasi keduanya. Ya. Seperti itu. Nanti ada berapa ekor Mas yang mau dikajikan? Rencana kalau diparingin lancar, insya Allah ada 70 ekor yang kita buat KC. Kita sediakan untuk slotnya. Untuk pendaftaran kita mulai 1 September 2023 sampai nanti pengiriman itu. Insya Allah tanggal 8 September seperti itu. Mulai nanti ada prosesnya dari pendaftaran, pembayaran, pengundian, terus pengiriman. Kalau yang terakhir pembayaran tanggal berapa kira-kira? Terakhir pembayaran itu tanggal 6-7 September. Tanggal 8-nya kita pengundian. Oh, tanggal 8 pengundian berarti. Iya, seperti itu Mas Billy. Teman-teman yang mau partisipasi, mau ikut KC yang buat karasi ini, nanti bisa kontak langsung nomornya Mas Rio di deskripsi ada, atau yang di layar tidak apa-apa, nanti saya bantu ke Mas Rio. Yeah. Nah, untuk hadiahnya juga tahun ini insya Allah banyak Mas Billy. Okay. Sebagai apresiasi teman-teman peserta. Yeah. Setelah apa mengkip ikan ini seperti itu. Berapa kurang lebih keepingnya kurang lebih nanti 6 bulan. Target saya itu kalau memang bagus di size 55 up. Karena kita startnya ini di size 30-32 cm lah, 30-an cm. Ini bagus ya Mas, lainnya bagus. Ya, kebetulan lainnya juga bagus. Usia ikan ini netas itu bulan Maret kemarin. Maret. Kurang lebih baru 5 bulan setengah lah ikan ini usianya. Sudah seperti ini. Hadiahnya kurang total itu sekitar 8 juta. 8 juta. Juara satunya itu 4 juta, juara duanya 2,5. Juara tiganya 1,5. Itu kalau nanti slotnya full. Full semua. Ya, slotnya full semua. Terus ada door prize nggak Mas? Insya Allah ada door prize. Door prize nanti pakan kru. Pakan kru. Belum kita sebutkan brandnya. Karena sponsornya belum masuk. Ini langsung ke contohnya teman-teman. Lah ini adalah sampel beberapa ekor. Nanti kualitasnya sama rata-rata secara bodi, tulangan. Ini yang di kolam tadi hari ini panen. Ini ya hari apa ini? Hari Sabtu. Nanti insya Allah ini tayang sekitar Senin. Hari Senin nanti tayang. Kan pas ya Mas. Ya. Tanggal satunya nanti mulai berdarah. Ya. Jadi memang tak panen lebih awal karena apa Mas? Biar kalanya lebih panjang. Panjang biar sampai di customer juga ikan juga aman seperti nah, itu. Ini seperti ini saya. Nih kualitas skinnya, bodinya bagus-bagus ini. Alhamdulillah. Betul-betul.
Ini ya, cintanya juga 30-an ini. Iya, 30-an senti. 30, 31, 32. Inilah satu contohnya. Ini ya 30-an juga ini. 30-an senti. Ini tebel. Tebel ya. Oh, iya, harga piro, Mas? Harga fixed price-nya kita di harga 350.000, Mas Billy. Ya, per ekor. Per ekor. Satu orang ada batasan? Satu orang maksimal 3 ekor. Satu orang. Kita batasi 3 ekor. Seperti itu. Nih. Bodinya juga tebel-tebel ini, Mas Billy. Cacing. Ya, cacing nih. Nah. Nih. Nih, penuh-penuh. Jitenya sudah mulai naik semua. Ini masih size segini ya, Mas. Size ya. Ini usia. Kepenyemplung kono malah. Ini usia. Ini usia baru 5 bulan, 5 bulan setengah ikan ini. Dari netas ya. Nih, jitenya sudah naik semua. Rata-rata jite sudah naik semua. Tuh. Ini enggak milih loh. Nah, ini asal nyerok tadi. Oh, tinggi-tinggi semua tuh. Tinggi-tinggi semua bahu nih. Sawah secara bodinya oke, budi. Sawah nanti buat di keeping grow-nya bagus ini. Ini juga enggak ada bocor ya, Mas? Iya, alhamdulillah kebetulan enggak ada bocor semua. Bersih ikannya. Oke nih. Ya, ini sesuai dengan kualitas dan ada hadiahnya nanti. Harganya juga murah, Mas, untuk kaca ini. Bloodline-nya jelas, harganya murah, hadiahnya juga banyak. Orang tuanya impor semua ini. Hadiahnya banyak. Oke. Ini ada 70 ekor, teman-teman, cepat mulai nanti tanggal 1. Langsung nomornya Mas Rio. Nanti kita masukkan ke grup, nah, ke keeping kontesnya. Nah, dibikinin grup untuk acara kontesnya. Ini ya sementara itu, teman-teman, nanti kita bantu sukseskan kaca kedua dari Kia Koi. Ya. Kedua Kia Koi. Yang pertama dulu soalnya ikannya masih kecil-kecil, ini kita tingkatkan di kualitas ikan dan size-nya. Size-nya ditingkatkan, hadiahnya dinaikkan. Biar rame loh. Biar rame. Ya. Mengapresiasi teman-teman kiper biar lebih semangat lagi. Ya, lebih semangat tur ini memang kalau dari kayak saya lihat memang dari kualitasnya bagus, oke, okay. Gitu, oke, teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Ayo kita sukseskan kaca ini. Nanti pamflet atau flyernya nanti ada saya tampilin, atau nanti boleh WA langsung ke Mas Rio atau saya, nanti tak tampilin juga pamfletnya. Saya kita share ya, Mas. Ya, kita share sama kalau yang yang ikut kaca nanti kita masukkan ke grup kacanya. Nanti kita kontrol. Selalu dilewat ya, grup KC. Kita update nanti perkembangan KC-nya gimana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.